Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hey Mas Bro, berjumpa lagi bersama saya Bagus Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengetes mercon sepetus dari kaleng beben punyanya Mas Daud ya. Oke, sebelum saya mengetesnya, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita review Mas Bro ya. Seperti ini. Ini menggunakan berapa kaleng ini? 9 kaleng Mas Bro ya, seperti ini ya, menggunakan pematik dari kompor, sangat mantap sekali. Dan untuk saringannya 2 ya ini ya. 2 Mas Bro ya, sangat mantap sekali. Oke, kita review di bagian atasnya untuk saringannya seperti ini ya, menggunakan 2 saringan. Dan untuk yang atasnya menggunakan botol aqua yang ukuran kecil seperti ini Mas Bro ya. Dan ini di lem menggunakan lem apa ini? Lem bakar Mas Bro ya. Dan diisolasi dan disegel, jadi sangat aman sekali ya seperti ini Mas Bro ya. Oke, langsung saja kita tes. Dan untuk pematiknya seperti ini, bisa beli juga di Rosokan, harganya 5.000-an kalau di sini. Untuk tutorial cara pemasangannya sudah ada di YouTube saya ya Mas Bro, tinggal mencarinya. Oke, langsung saja kita tes. Oke, ini masih pemanasan Mas Bro ya. Ini pembuatannya sangat benar sekali, jadi aman ya. Oke, kita tes ya. 1, 2, 3. Oke, masih pemanasan Mas Bro. Oke, kita isi lagi 10 kali ya. Oke, 10 kali Mas Bro ya. Oke, langsung saja kita tes. 1, 2, 3. Oke, kita tes lagi ya. Oke, kita keluarkan dulu ya tadi sepetusnya Mas Bro ya, yang ada di dalamnya, dikarenakan sudah banyak ya. Oke, kita semprot lagi 15 kali semprotan. Untuk sepetusnya di sini saya menggunakan sepetus yang berwarna ungu, sangat mantap sekali ya. Oke, kita kocok dulu helikopter ya, helikopter. Oke, helikopter Mas Bro ya. Oke, langsung saja kita tes 15 kali semprotan. 1, 2, 3. Oke, kita tes lagi ya. Oke, kita kocok-kocok Mas Bro. Langsung saja kita tes 15 kali semprotan. 1, 2, 3. Oke, ngebas Mas Bro ya. Mungkin di dalamnya masih banyak sepetusnya, jadi harus kita hilangkan Mas Bro ya, seperti itu. Oke, kita tes lagi ya. 15 kali semprotan saja ya. Ini menggunakan 2 saringan Mas Bro. Oke, langsung saja kita tes. 1, 2, 3. Oke, mantap sekali. Ini tadi menggunakan 2 saringan memakai pematik dari kompor. Mungkin videonya cukup sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya channel ini bisa berkembang. Oke, saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.